suaranya. Oh, enggak dengaran. Ya, jangan berisik. Gak kedengeran. Dok klinik. Bu, jadinya aku lihat itu kolam berenang itu, jadinya aku mau berenang, jadinya tapi aku gak bisa kemana-mana. Di mana gambarnya, kok gak kelihatan? Ya, gak kedengeran. Apa sih? Ya, Kak Vicky gak kedengeran. Tadi juga ada yang ngasih suara biar bagus. Bugalo, hello. Yo, I'm here. Hey, hello. Ini belajar ya. Kapan mulainya? Galu mana? Teman-teman, sabar ya. Omnya sedang siap-siap mungkin. Ya. Kan binatang itu harus disiapkan dulu. Jadi, teman-teman bersabar. Kalau sudah ada pertanyaan boleh ditulis di forum chat. Tapi hanya untuk pertanyaan yang baik dan tulisan yang baik ya, form chatnya ya. Iya. Terima kasih. Binatang alias abu. Oh men, banyak banget yang zoom. Oke. Ya.
Bu Titi, mana gambarnya sih? Tapi sudah. Nih gambar. Tadi kelihatan gambarnya, nggak kelihatan nih. Nggak kedengeran ya? Gak ada gambarnya. Kedengeran sekarang. Tau. Kedengeran. Awan bawa. Gak ada gambarnya kayaknya deh. Aku takut, tolong. Ada bantuan dong. Titi Papando. Halo teman, kalian lagi apa? Aku ada di sini. Aku ada di sini. Itu emang siapa? Teman-teman ya, Ro, Atta. Kalau misalnya mau mulai cepet, kalian bisa mute sendiri ya. Tidak usah ngobrol dulu ya. Bumi, kalau masih ada yang ngobrol, PR, kan? Atta boleh Atta tolong di mute. Atta, Yaro bisa tolong di mute. Iya, iya, iya. Stop ya. Kita nanti nggak mulai. Salah mau juga. Wow. Abis kasih makan ikan koi, kita lanjut ke reptil ya. Yuk, yuk kita lihat ya, ada apa aja di reptil. Aku pernah ke sini, aku melihat juga. Nah, mana ya? Ayo sini, kita lihat. Nah, teman-teman tahu reptil itu apa aja? Jadi reptil itu ada ular, ada kadal, dan kura-kura. Di sini kita banyak ular juga loh, dan kadal. Oh, lihat nggak teman-teman? Kadal. Apa mau ada? Abang. Mute semuanya, mute. Teman-teman bisa lihat ini ada kadal. Ini namanya bearded dragon atau kadal gurun Australia. Ini masih baby. Aku udah pernah lihat itu di film. Is it living Australia? No. Aku belum. Aku boleh Atta bilang. Nah, teman-teman barusan lihat babynya. Nah ini yang dewasanya seperti ini. Dia seperti naga, punya duri-duri juga. Keren ya. Aku bisa ganti warna. Big is my friend Jackie. Have kitten? Teman-teman mau lihat ular? Yes. Nah ini ada ular ya. Jangan dipegang, Pak. Gak apa-apa. Anda adegan berbahaya, jangan ditiru. Ah, teman-teman bisa lihat. Ini ular, namanya corn snake. Gak kelihatan. Corong. Warnanya merah. Ini umur berapa? Okay. Nah, yang ini sudah indukan. Ini pejantan atau male. Ini umurnya 2 tahun. Panjangnya berapa ya, Kak? Kalau untuk panjang, ini kurang lebih 1 meter, dia maksimal 1,5 meter. Kenapa disebut ular jagung atau corn snake? Karena dari habitatnya, itu dari Amerika, biasa ditemukan di ladang jagung atau perkebunan jagung.
Boleh lihat IG-nya enggak? Ular. Boleh. Bentar ya, nanti dikeluarkan di ruangannya. Namanya kan paper. Apa? Ya. Kita bisa melihat kodok. Nah, ini adik-adik. Ini iguana. Warnanya merah. Karena atas suka banget banyak warna. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna red, ada yang warna blue, ada yang albino juga. Kalau albino itu warnanya kuning. Nah, yang sedang saya pegang ini yang red. Dia warnanya merah. Kemarin ada siapa satu teman-teman yang datang ke Pepino Malang Sutra ya? Ada yang beli iguana. Kalau nggak salah namanya Hanum deh. Ada nggak Hanum di sini sekarang? Hai Hanum. Halo. Ini iguana yang aku beli kemarin. Oh iya, baru beli kemarin. Iya, iya. Nanti besarnya juga aku beli loh. Ya, punya namanya Green punya iguana. Oke, di bagian sini adik-adik juga bisa ngeliat ikan. Kita punya ikan arwana, ada ikan loha. Terus ada ikan apa lagi, Kak? Di sini kita ada ikan Memphis. Ikan Memphis ini bentuknya kayak bulan ya adik-adik, bulan sabit. Lalu juga ada almas albino. Warnanya putih, matanya merah. Tuh, kelihatan nggak adik-adik? It's too small. I can't see his eyes. I can't see his body. His body look like the tail of our bottom of the red. Lohan lo? Lohannya masih kecil yang ini. He looks like a rare albino. Mana nggak ada? Apa dia? Ya. Ini yang masih kecil, yang besar ada di sini. Where is it? Medium ya kak, bukan besar. Wah, kepalanya benjol. Kepalanya benjol, iya. Ciri khas ikan lohan itu kepalanya benjol. Ada yang tahu nggak sih isi di kepalanya yang benjol itu apa? Apa? Ada yang tahu? Otak. Otak. Jadi? Kok kepalanya tabrak something? Jadi di dalam kepala ikan lohan yang adik-adik yang benjol itu isinya lemak atau minyak. Jadi lohan itu menyimpan cadangan makanannya berupa lemak atau minyak itu di dalam kepalanya. Rumput ikannya itu takut ya. Oh. Yang ini juga ada ikan lohan juga, cuma dia masih kecil. Oh. Semakin besar ikannya, semakin besar juga kepalanya. Oh, Bentes. Aku mau bilang memangnya ikan lohan biasanya pintarnya dia bisa ngelakuin apa sih? Ikan lohan? Ikan lohan bisa melakukan apa? Jadi kalau kita pelihara dari kecil dan kita sering pegang atau pet dia, ikan lohan juga bisa nurut loh. Jadi waktu kita mau pegang dia, dia nurut sama kita. Oh, dia mendekati tangan saya. Ya. Oh begitu Pak. Oke. Okay. Ini habis juga itu satu lagi arwana. Teman-teman ya, punya ada yang punya arwana di rumah? Aku nggak ada, tapi di rumah tetangga aku ada. Rumah tetangga? Ada di rumah kakek. Gak punya. Oke, teman-teman ada yang pernah lihat Pac-Man albino? Belum.
Belum. Oke. Okay. Catman albino ini jenisnya katak. Katak dari Brazil. Nah, kita ada 4 ekor di sini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Enggak, aku enggak kelihatan. Kodok? Kelihatan ya? Gua kelihatan. Enggak kelihatan, itu kodok. Kelihatan. Bagus ya warnanya. Jadi ini jenisnya Pac-Man albino bermata merah. Kodok. Kodok albino yang termahal. Kodoknya bagus banget. Racun enggak kodoknya? Kita di sini ada 4 ekor loh. Katak yang ini atau Pac-Man ini masih baby. Jadi diestimasikan umurnya kurang lebih baru 1 bulan. Dia bisa besar loh adik-adik. Dan besarnya itu bisa sebesar mangkok mie. Jadi adik-adik kalau biasa makan mie, nah kodok ini atau Pac-Man bisa sebesar ukuran mangkok mie itu. Besar ya. Gak ada gambarnya. Oke, sekarang kita mau lihat atau tortoise. Jadi teman-teman tahu nggak bedanya kura-kura air dan kura-kura darat? Ata tahu kalau kura-kura air punya selaput. Bukan udah dari tadi. Oke, jadi yang membedakan kura-kura air sama kura-kura darat, kura-kura air itu tempurungnya lebih tipis. Tapi kura-kura darat tempurungnya lebih tinggi. Lalu yang kedua, kaki dari kura-kura darat itu memiliki selaput. Dia untuk berenang. Tapi kalau kura-kura darat atau tortoise, kakinya itu bersisik. Apa? Adik-adik mau lihat bedanya? Aku udah lihat. Ya. Iya. Ayo kita lihat kura-kura daratnya ya. Ya, ada situ. Aku mau lihat. Aku udah nyau. Halo, nggak kelihatan. Nah, ini ada satu. Satu ini namanya Cherry Head. Jadi ini kura-kura darat dari Brazil. Kenapa disebut Cherry Head? Karena kepalanya waktu masih baby itu lebih berwarna merah. Teman-teman lihat ya, di bagian kaki ini bersisik. Jadi dia kura-kura darat. Dia umurnya berapa ya, Kak? Kalau untuk kura-kura darat itu umurnya panjang. Yang satu ini sudah berumur kurang lebih 15 tahun. Lifespan-nya atau umurnya bisa mencapai 80 tahun. Sama ya. Beratnya berapa? Beratnya kalau yang Cherry Head ini bisa sekitar 7 kilo. Berat ya. Adik-adik bisa angkat nggak? Kontrol. Tapi omnya paling... Tapi kura-kura di daratnya paling gede itu kura-kura namanya apa? Galapagos. Kura-kura raksasa di mana? Oh. I know what the Galapagos is. It's in the Galapagos Island. Kura-kura. Sir. Mata besar. Dadanya besar. Gak kelihatan. Tadi gak kelihatan. Kura-kura raksasa enggak sih? Berapa beratnya? Berapa? Itu video aku. Ini berapa kilo kan? Itu the whole.
berapa kilogram, Ami? Betul. Wow, besar. Kura-kuranya bisa melakukan apa? Batan. Berapa kilogram? Aku nggak kedengar, aku nggak kelihatan. Kura-kuranya bisa melakukan apa? Mulai nih. Cuma sedikit. Mana petum? Pang, gak kelihatan. Gak kelihatan. Oh, kening kelihatan. Gak kelihatan. No. Kelihatan apa-apa. Pak, telurnya mana, Pak? Oke, teman-teman. Oh, nggak ngomong. Pak, nggak dengaran. Yang kura-kura air. Lain. Oke, ada gadis. Ya, jadi ini kura-kura, adik-adik bisa lihat di sini, ini yang warna coklat, ini kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata ini kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kura-kura sulcata ini? Kura-kura yang paling gede di dunia? Tahun. Jangan ini. Kasih tahu dulu. Oh, aku punya juga. Ada yang tahu nggak ini dari mana? Oh, salah juga ya. Berarti sulcata ini berasal dari Afrika. Dia termasuk dari Amerika. Itu namanya African Giant Cactus. Terus? Halo. Jadi yang ada di depan kita ini sulcatanya. Wow. Ya, dan ini 25 tahun dan sulcata ini bisa sampai 80. Aku punya sulcata. Kalau ini punyanya ada nggak kura-kura yang raksasa? Diki, diam. Ayo. Run over. Run over. Aku punya sulcata. Kan tadi apa yang diinfoin sama Kak Andreas? Ya. Si ya, oke. Okay. Ya. Andreas ingatin lagi. Ada sesi tanya jawab itu bisa diambil. Ya. Jadi sekarang adik. Jadi suaranya tidak bertabrakan. Yuk ikut ke sini, kemari.
mana? Ada playground dan dog pool. Untuk apa? Untuk ajak Anabul atau Dogi adik-adik bermain. Pak, aku pernah ke sana. Aku belum. Dek, dia orang berenang ya. Oke, Pet Indo punya dua kolam yang besar. Kolam besar kita bilang kolam kecil. Biasanya kalau untuk anjing kecil juga. Biasanya anjing kecil itu termasuk sama anjing yang kakinya pendek, ya. Oke, di belakang kita sudah ada Kui. Hai Kui. Kui. Kui is a husky. Apa ya Pak? Umurnya kurang lebih mau 2 tahun dia. Oh 2 tahun. Kui ini betina ya Pak? Iya. Ini Lala juga betina. Jadi sama-sama betina dua duanya. Oke. Pak Didi, Kui itu yang diajarin apa aja sih? Kui ini sebenarnya dia levelnya untuk obedient ini dia sudah ke level 3, sudah selesai sih. Oh. Tapi sekarang dia lagi proses loop, jadi dia boarding di sini, nginap sampai dia loopnya selesai. Boleh tahu nggak Pak yang diajarin apa aja? Oh boleh boleh boleh. Kita mau langsung. Diliatin hewan yang lain. So boring. Kalau untuk Lala agility ini sekitar 26 hari. 26 hari. Prosesnya. Anjing kecil juga bisa? Anjing kecil semuanya bisa, cuman kita lihat jenis obstacle-nya juga harus diperkecil. Pak Didi, boleh kasih tahu yang
Tips dalam pemeliharaan hewan, khususnya anjing dan kucing itu tidak banyak. Satu, kita harus punya rasa kasih sayang dulu. Yang kedua, kita harus membiasakan urus sendiri hewan itu. Tuh, adik-adik urus ya. Sendiri kalau udah punya pet, jangan ya. Nanti papa mamanya tuh. Juga yang disuruh ngurusin. Tuh, yang ketiga, harus aku punya pet. Dan yang keempat, jangan dimanja hewannya, karena kalau terlalu dimanja, nanti dia akan nakal. Itu saja sih untuk basic pemeliharaan hewannya. Oke, terima kasih Pak Didi. Oke, sama-sama. Ya, sukses. Oke, adik-adik kita mau lihat lagi. Tadi kan kita udah lihat si Lala nih, ya, si Golden ini nih. Oke, sekarang kita mau lihat kucing. Ada yang piara kucing nggak di rumah? Aku, Rasyat. Nah, yuk, kita lihat yuk. Aku mau punya kucingnya kabur. Dulu ya, sebelum kita lihat. Aku punya kucing, mungkin dia kabur. Aku lihat dulu ya. Wah, gitu. Enggak. Ini adalah anjing-anjing yang sudah pernah training di Pet Kingdom. Nah, dia punya pas fotonya juga. Pas fotonya ini untuk raport loh. Nah, nanti ownernya bisa tulis note seperti ini. Yuk. Banyak banget. Ada yang buat lagi enggak? Nah, ini cat hotelnya. Kurang lebih seperti ini. Wah, ada yang inap. Siapa namanya, Pak? Namanya Blacky. Oh, namanya Blacky karena hitam. Oke, ini namanya Kak Hadi. Halo. Silakan. Seperti apa sih hotelnya? Nih, hotelnya. Adik-adik, lihat deh. Hotelnya ada tingkatnya tuh. Wah, Blacky habis pup rupanya. Habis pup ya? Pak Hadi, ini jenis apa ya? Yes. Kalau ini jenis lokal nih, teman-teman. Cuman dia... Iya, pup. Ini dia... jantan atau betina? Kalau ini jantan. Oh, jantan. Oke. Okay. Eh, ajak main dong, Pak, Blacky-nya. Ayo, yuk. Kita main ke sana, yuk. Yuk. Wow.
banyak kucing untuk bermain. Coba lihat ya, ada kulinya, ada kastelnya. Oh my god. Kasian. Adik-adik kalau punya kucing, kasian. Oh my god. Oh my god. Wow. Itu seperti ruangan mainan anak-anak deh. Wow. Wow. Ya. Bagus. Wow. Iya. Hidungnya harus lembab, basah ya? Iya basah, nggak kering. Kering biasanya dia demam sih.
atau kalau terlalu basah biasanya flu. Terus telinga. Telinga. Ini sih pastikan kondisi enggak. Sih enggak kotor. Kedua telinga. Lif, can I lif? Nah, karena anjing anjing kan jarang tuh biasanya iya biasanya ada plak apa kotoran setelah dia makan, jadi adanya harus setelah makan harus usap gigi tuh. Kalau kayak apa anjing kayak gini kan biasanya ada jadwal ngebersihin gigi rutin. Wah, ternyata yang gosok gigi bukan cuma kita doang loh, anjing aja harus gosok gigi. Makanya adik-adik juga harus rajin gosok gigi setiap habis makan ya dong. Iya. Oke, jadi nih reptil sehat ya dong? Sehat, dia sehat. Cuma agak ini aja sih giginya. Kuning ya? Agak kuning. Kalau dibiarin lama-lama rapuh. Iya, nanti giginya jadi rusak. Rusak dan bau ya? Iya, kalau oke, thank you doang. Ya, adik-adik. Oke, sekarang open pertanyaan nih. Ada yang mau nanya nggak sama dokter? Ayo, satu pertanyaan. Silakan di open suaranya, mikrofonnya dibuka. Boleh tanya satu pertanyaan ke dokter, silakan. Dokter, ya? Kamu bisa potong kuku gak? Ini bisa potong kuku gak? Ini bisa potong kuku gak? Dokter, tanya. Ini memangnya anjing memangnya juga. Kalau ada yang ini, memangnya anjing. Anjing di rumah aja ya? Potong rambut ya. Ayo sudah. Kamu tergantung sama kuku ya, dong. Dokter, anjing memang. Dokter, memangnya anjing su memang. Oke. Terlalu banyak lu banyak dong yang nanya. Sebutin. Dokter. Oke, ini terlalu banyak yang nanya nih. Okay. Sebutin dulu namanya siapa, terus dari kelas berapa. Silakan dibuka. Ada? Aku namanya Ata, dari kelas 1 year 1. Aku boleh tanya enggak? Memangnya anjing, memangnya kalau ada orang yang peliharaannya anjing, kalau anjingnya pintar, anjing tahu enggak musim yang berbahaya ini corona? Dia enggak keluar enggak atau keluar? Enggak tahu anjing tahu. Kalau anjing hutan. Oh, iya. Kalau anjing sebenarnya enggak tahu tapi punya perasaan nih. Jadi pemilik anjing, pemilik hewan itu juga perlu misalnya biasanya ngajak-ngajak apa? Anjingnya barang-barang tetangga. Nah, sekarang udah mulai terbatas nih. Bisa jalan-jalannya sendiri aja. Tapi yang pemilik perlu pakai masker kayak gitu. Oke. Habis itu satu lagi, memangnya kalau dibiarin aja anjingnya keluar di musim berbahaya ini, habis itu ketemu kayak makanan busuk yang udah kena corona itu, memangnya kalau anjing makan memangnya itu nggak apa-apa atau nggak baik untuk tubuh anjing kalau didiemin aja, bakal harus diapain loh kalau udah mulai kayak mulai parah. Oke, untuk makanan ya. Ya, jadi anjing untuk makanannya sendiri, untuk nutrisinya itu harus diperhatiin. Jadi, beda nih makanannya adik-adik sama makanannya anjing. Kayak gitu. Jadi, takutnya nanti misalnya dikasih susu coklat atau coklat, adik-adiknya suka coklat, dikasih
ke anjing. Nah, nggak cocok buat anjingnya. Kayak gitu, nanti bisa sakit lalu ke dokter hewan. Oke, tadi kan ada yang nanya tuh, bisa gunting kuku nggak? Nah, dokter mau praktek ini caranya gunting kuku ya. Ya. Nah, untuk potong kuku sendiri, ini motivasi ya. Oke, nanti di bagian ujungnya saja gitu. Oke. Sudah ya, cukup ke klinik. Sekarang kita ke ya. Pokoknya lagi ya. Kita ke pet shop ya. Kita lihat pet shopnya Alam Putra seperti apa sih. Ya. Bye, Renger. Thank you. Belum. Ngomong jangan nangis. Aku mau. Jadi di sini ada gambar jenis anjing. Bisa lihat tuh, popular breed dog. Ada yang tahu nggak jenis-jenis anjing seperti apa? Nah, di sebelah kanannya, kalau ada di mau lihat, ini adalah breed cat-nya. Oh, sepertinya adik-adik lebih banyak punya anjing ya? Punya kucing ya di rumah? Jenis apa yang adik-adik punya di rumah? Persian atau Siberian? Ada bengal juga nih, bengal. Yuk. Aku nggak punya kucing. Nah, selamat datang di pet shopnya Pet Kingdom Alam Sutra. Pak Hadi akan ajak keliling adik-adik dari Cikal. Silakan Pak Hadi. Halo, yuk kita lanjut yuk. Nah, di sini kita juga jual semua perlengkapan buat kucing, buat anjing. Pokoknya komplit deh. Nah, ini kita ada jual makanannya buat mereka. Makanannya macam-macam. Dari mulai kucing, apa jantan, apa pokoknya kucing dewasa sama kucing kittennya juga ada kita di sini. Terus ada bantal-bantal juga buat mereka, ya. Kebutuhan buat kan juga ada apa ada apa akuariumnya tuh kan. Terus ada juga nih mainannya tuh, banyak nih mainan nih buat kucingnya, ada makanannya, snacknya. Nah, ini kalung-kalungnya nih. Tuh, koleksi kalungnya juga ada. Kolamnya. Nah, kan lagi musim corona, katanya tadi kan, COVID-19. Nggak bisa ajak hewannya kemana-mana. Harus di rumah, kitanya juga di rumah. Nah, tadi kan ada yang bilang tuh, stres katanya. Stres. Bisa sakit nggak? Bisa. Makanya harus diajak main. Nah, mainannya bisa yang simple aja. Oh, teman-teman adik-adik mau pakai kertas keluar-keluar jadiin bola, boleh. Atau mau main beli, boleh ya. Silakan Hadi. Tuh ada kayak tentu. Kalau kucing kan suka garuk-garuk. Nah, supaya sofanya enggak rusak, beli ini. Oh, kita juga. Banyak. Oh, banyak nih buat mereka enggak stres, jadi kita juga ini juga di rumah senget, ya kan? Yuk, kita ada lagi. Sekarang kita ke lantai 2. Oh iya, iya. Kita juga punya satu nih. Kita punya koleksi baju buat para kucing sama anjing. Ah, yuk. Tuh. Nah.
Masa kucing pakai baju? Terus ada lagi nih buat mereka peralatan kebersihannya. Tuh. Ada sikat gigi. Jadi jangan lupa nih, harus rajin-rajin sikat gigi. Ya, anjing sama kucing aja suka sikat gigi nih. Ya. Terus ada tas juga nih. Tuh, bisa buat naruh snack-snacknya. Tuh. Ini shark, terus ada apa ini? Ada yang tahu enggak nih? Captain America. Captain America ya. Nih. Ayo. Oke. Okay. Yuk, kita ke atas sekarang. Buat nih, ada roller. Kita ke lantai dua ya, sekarang buat doggy. Nah, kita sampai di lantai dua. Nah, ini buat kebutuhan doginya, ada snacknya, ya kan? Dan ada sampo-samponya juga, terus ada tempat makannya, ya kan? Ada buat mainnya juga, tuh, bonekanya banyak. Oh, itu pakai tangan apa di sini? Tuh, ini juga ada nih. Ya. Oh, udah dipindahin. Ini makanannya nih, snacknya nih buat dia, hadiahnya dia. Pak, trolinya mana? Ya. Kita main-main di sini yuk. Lagi, ke bawah aja lagi yuk. Di mana ya? Atau 10 menit? Oke, adik-adik semua, terima kasih atas perhatian dan dukungan adik-adik di Back in the Malang Putra. Saya Frida, saya Andreas, saya Adi. Terima kasih. Tunggu kehadirannya di Back in the Malang Putra. Terima kasih aja. Bye.
Hello.